Hi guys, berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Oppo. Menyembunyikan aplikasi di HP dapat kalian lakukan dengan mudah. Sesuai dengan jenis sistem yang digunakan, di sini saya menggunakan Color OS 12. Okey, berikut ini tutorial. Masuk menu pengaturan atau setting. Setelah masuk menu pengaturan, kalian scroll ke bawah. Pilih privasi. Setelah itu pilih sembunyikan aplikasi. Sebelum itu kalian harus membuat sandi privasi. Untuk membuat sandi privasi, kalian pilih kata sandi dan keamanan. Setelah itu pilih kata sandi privasi. Nah, kalian buat kata sandi privasi. Okey, setelah itu kembali dulu. Lanjut pilih opsi privasi. Pilih sembunyikan aplikasi. Nah, kalian masukkan kata sandi privasi yang sudah dibuat. Okey, di sini ada penjelasan. Sembunyikan ikon layar awal dan notifikasi aplikasi dan jangan tampilkan dalam tugas terbaru. Anda dapat memasukkan kode akses anda di D-Alpad untuk mengakses aplikasi tersembunyi. Contoh kalian dapat lihat di sini. Okey, cari aplikasi yang mau disembunyikan. Setelah itu kalian akan diminta untuk membuat kode akses kalau pertama kali. Nah, kode akses diawali dengan pagar sampai 16 angka, kemudian ditutup dengan pagar. Namun di sini saya sudah membuat kode akses. Nah, untuk melihat aplikasi tersembunyi, masuk menu panggilan. Kalian masukkan kode akses yang dibuat. Dan sekarang aplikasi tersembunyi sudah tampil. Kalau ingin mengembalikan seperti awal, masuk pengaturan. Pilih privasi. Pilih sembunyikan aplikasi. Masukkan sandi privasi. Kalian matikan atau nonaktif aplikasi yang disembunyikan. Seperti ini. Sekarang aplikasi sudah tampil seperti awal. Okey, semoga bermanfaat.